mangga we kumaha akang. Sudahlah, dulu aja enggak ada HP, dunia baik-baik aja. Kenapa sekarang telat dikit ngambok, telat dikit gambar yang ada tanduknya dua itu. Mau apa? Cari 1001 alasan untuk berbaik sangka. Enak hati kita. Gimana kalau kita berbaik sangka ternyata dianya ngaco? Kalau dianya niat jelek ke kita, kita udah mengamalkan husnuzon, Allah akan melindungi kita. Nanti Allah akan buka kejelekan dia, atau Allah punya cara sendiri membuat kita selamat dari kejelekannya. Gak mungkinlah Allah menyia-nyiakan kita mau patuh, masa oleh Allah dibuat tergelincir kayak karena patuh. Azan terus sholat, wah kalau azan terus tutup nanti rezekinya berkurang. Gak mungkin. Yang nyuruh sholat siapa? Allah. Yang ngebagikan rezeki siapa? Allah juga. Masa kita patuh ke Allah terus Allah jadi pelit ke kita? Gak nyambung. Gak mungkin. Gak mungkin. Ah, wajah saya mah kurang cakep, pasti gak ada yang mau sama saya. Gak nyambung. Yang ciptakan wajah siapa? Jawab. Yang ngatur jodoh siapa? Masa gara-gara Allah menciptakan wajah kayak gini kemudian Allah gak ngasih jodoh? Ada jodoh mah ada aturannya sendiri. Gus, boleh saya mohon maaf ya, Agus kan oleh Allah ditakdirkan memiliki kekhususan, gak apa-apa tuh, megang susah ya. Gak apa-apa Gus, anaknya seperti ini gak apa-apa. Tidak apa-apa, saya kenal Agus sudah lama, gak apa-apa ditanya ya. Jalan susah ya? Iya. Susah. Megang juga susah. Ya. Bicara juga susah. Benar? Kita ketemu di mana waktu itu? Di Tol Pasteur. Di Tol Pasteur. Beliau waktu itu sedang bertugas. Mengendalikan lalu lintas di tempat parkir. Ya kan? Iya. Itu jalannya. Sekarang jadi di pesantren. Di sini tugas bagian apa? Di kebersihan kotej. Hah? Cottage. Oh, kebersihan cottage. Masya Allah. Udah punya istri belum? Udah. Nah, apa ketawanya gitu? Alhamdulillah. Tetep ya. Walaupun diberikan kekhususan, tidak terhalang jodoh mah. Betul nggak Gus? Iya. Gimana resepnya Gus? Karena ini banyak yang masih dalam penantian ya. Ini minta ke Allah. Minta ke Allah, mintanya gimana? Ini banyak yang ingin tahu doanya. Ya kak, kalau Allah di kenalan di Facebook, Nah, Agusnya harus tenang bicaranya. Agus kan dapat istri, kenalan di Facebook loh. Kenal dari Facebook. Facebook. Baru juga disuruh ngurangin medsos, jadi medsos lagi. Udah nggak akan ditanya lagi ke sana. Lewatnya sana. Agus terus terang keadaannya waktu itu. Ya. Terus terang ya. Kayak begini, ya. Jalan susah. Ya, betul. Tapi beliau mau. Mau. Orang tuanya mau. Menerima anaknya juga mau gitu. Sekarang udah punya anak Agus? Udah. Berapa? Dua. Alhamdulillah. Udah tenang semuanya ya. Agus, saya mohon maaf nanya ini ya. Saya berani nanya karena beliau orangnya benar-benar tidak ya, insya Allah tidak akan terluka dengan pertanyaan ini. Ini tidak bermaksud merendahkan, tetapi Allah yang ngatur, benar? Jadi jangan ragu-ragu mengamalkan. Baik sangka kepada Allah, baik sangka kepada orang beriman. Wala tajassasu. Jangan nyari-nyari aib, udah berhenti segala ditanyain. Berhenti ingin tahu kekurangan orang. Stop, enggak ada kerjaan. Berhenti lihat HP orang. Bu. Daripada nikah belum sih? Jangan suka lihat-lihat HP suami. Kenapa? Karena tidak tahu passwordnya ya kan. Iya, saya sudah coba jempol tangan semuanya, ya kan jempol kaki. Bu, ibu,
yang pernah buka HP suami sesudah dibuka hati jadi tenang atau jadi makin galau? Jawab. Makin galau. Urusan jadi beres atau nambah? Makanya jangan. Udah, suami gak usah ribet juga ingin tahu. Udah, kita sama-sama dewasa. Tahu yang baik yang buruk, ingatkan baik-baik, tidak usah mencari-cari. Kalau kita tidak mencari-cari, tapi kita dalam pandangan Allah harus tahu, kita bekal tahu, Allah yang ngasih tahu. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Amalkan. Wala tajassasu, jangan ngorek-ngorek, jangan memata-matai, jangan serba ingin tahu. Udah, kecuali jaksa, polisi, mungkin intel atau apalah yang memang tugasnya untuk menegakkan keadilan. Jaksa tidak boleh mengamalkan. Bagaimana saudara jaksa di oh maaf Pak Hakim, saya tidak boleh mencari tahu kesalahan orang lain, saya malu ah. Wah, ya nggak bisa, karena beliau harus menegakkan keadilan. Lanjut. Dan jangan gibah, jangan menceritakan keburukan orang. Dapat ilmunya amalkan, cep aja diem. Iya. Satu, Ramadan bulan meningkatkan iman dengan banyak belajar dan diusahakan mengamalkannya. Yang kedua, bulan akrab dengan Al-Quran, baca Qurannya, baca terjemahnya, ikut kajian tafsir, dan sekuat tenaga amalkan. Nanti nambah tuh. Yang ketiga, Ramadan adalah bulan perbaikan sholat. Jadi man qoma ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Jadi salat. Ayo pelajari berbagai jenis salat. Minimal Ramadan 40 rakaat ya, minimal. Berapa rakaat? Fardu 17 tambah tarawih, tahajud, qiyamul lail 11, udah berapa tuh? 28 ditambah sholat rawatib 12 atau 10, qobla subuh 2 rakaat, qobla duhur 4 rakaat atau 2 rakaat, ba'da duhur 2 rakaat, ba'da maghrib 2 rakaat, ba'da isya 2 rakaat. Sesudah sahabat Rasul mendengar hadis tersebut, tidak ada satupun yang meninggalkannya sampai akhir hayat. Sesudah saudara mendengarkan ini, jangan tinggalkan rawatib sampai akhir hayat. Jamin nanti dapat balasan yang rumah di sorga. Tapi lah kita malu kalau terus-terusan, dah pokoknya bisa sholat banyak aja udah rezeki. Tambah duha yang syuruk. Barang siapa yang sholat jamaah bisa di masjid bagus. Bagaimana kalau tidak bisa ke masjid, tidak ada, usahakan di rumah jamaah. Kalau ada uzur atau masjidnya tidak mungkin didatangi jamaah, dari subuh sampai syuruk digunakan untuk zikrullah, apakah baca Quran atau wirid atau belajar, pokoknya ingat ke Allah. Sholat sunnah 2 rakaat, sholat isyrok, itu hadiahnya seperti haji umroh sempurna. Sempurna bukan berarti sudah menggugurkan kewajiban haji, tetapi pahalanya itu saking hebatnya. Bisa duha di tengah ya, jam 9 jam 10-an itu 2-4 rakaat, atau di akhirnya antara jam 11-an bisa, silakan perbanyak sujud Ramadan ini. Makanya jaga wudu terus. Ada kesempatan sholat hajat, ada kesempatan sholat untuk tobat. Aduh astagfirullah, tadi ketemu mantan misal ya. Kenapa ketawa deh? Astagfirullah, ambil wudu, sholat. Pas buka HP gak sengaja lihat, terus astagfirullah, sholat tobat. Jangan merusak pahala saum kita dengan zina mata.
Perbanyak sholat. Coba tarawehnya, cari yang panjang bacaannya, supaya kita nebeng dapat pahala. Kalau niatnya kuat, tekadnya kuat, Allah memberikan kesabaran. Buka mushafnya, ikuti bacaan imam. Masya Allah. Apalagi bulan Ramadan ini, sedekah, bulan sedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dermawan, tapi di bulan Ramadan seperti angin. Ma naqasat shadaqatun min mal, tidak akan berkurang harta dengan sedekah. Ayo. Siapkan dari sekarang berapa anggaran. Jual tuh jaket yang enggak dipakai. Jual HP jadul ini, jual-jual, kumpulkan buat apa? Bekal untuk sedekah. Ada seorang dosen di Mesir yang sengaja nyupir taksi untuk apa? Nambah-nambah bekal untuk sedekah di bulan Ramadan. Lihat barang-barang yang sudah tidak terpakai. Dek, di rumah apa? Bersihkan, cuci. Lihat apa yang enggak kepakai oleh kita yang udah lama enggak kepakai tapi manfaat, cuci. Bungkus yang rapi. Siap-siap pas Ramadan, der, baju, celana, sarung, sepatu, apa aja yang kira-kira membuat orang manfaat untuk kebaikan, kasihin. Daripada disimpan oleh kita tidak manfaat, lebih baik dipakai oleh orang lain untuk kebaikan. Wah, ini sayang. Itu setan yang menipu kita supaya jadi pelit. Ini masih bagus nih, ini rendahnya udah gak ada lagi, ini kenangan ini, gak jadi sedekahnya. Jangan kebanyakan mikir, jebet-jebet saja hadirin. Pokoknya kebanyakan mikir, jatuhnya gak jadi tuh. Keluarkan, nanti gimana kalau ini dikeluarin, nanti ada lagi. Dulu juga kita dikasih oleh Allah, sekarang Allah melihat kita ngasihin ke orang, emang kaki kita berapa? Sepasang kan? Memang suka sayang-sayang, terutama yang pemberian orang itu harus sekuat tenaga ya, kalau bisa orang yang ngasihnya tidak terluka. Tetapi kalau sudah banyak dan tidak kepake daripada mubazir, gunakan, sedekahkan. Saya tidak ada nih baju sarungnya, sedekahkan. Bisa sedekah, bisa tekadkan, tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Wajah cerah, senyum yang tulus untuk saudaramu adalah sedekah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa kamu sedekah tahu? Serius. Ini serius nih. Ini bibir dipakai senyum bisa, dipakai cemberut bisa. Saudara tahu senyum itu perlu berapa tenaga, berapa otot yang bergerak? Kata Cep Google, senyum itu 26 otot yang bergerak. Cemberut 62. Makanya yang cemberut tuh kelelahan otot. Senyum tuh sedekah hadirin. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Rasulullah tuh selalu senyum. Tidak ada orang yang lebih murah senyum, lebih banyak senyumnya dibanding Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu wajahnya tuh cerah, senyumannya indah, kata-katanya baik, dan itu bernilai sedekah semuanya. Kenapa tidak? Ramadan, wajah kita emang disetelnya kayak jatahnya kayak gini. Tapi kalau pakai senyum beda. Cika tuh saya ngajarin senyum tadi praktekan ya. Sedekah tuh ke saya hadirin. Saya hitung berapa detik nih kekuatannya. Sayang, bibir ngaplek, nganggur, gak jelas. Kenapa? Kenapa? Apa tidak bisa satu bulan kita latih bersedekah dengan wajah cerah, dengan senyuman yang tulus? Kan senyum tuh macam-macam ya. Ada senyuman tepos, tebar pesona. Ya itu centil.
ada senyum hangseur namanya ya. Tau naon ya, memang seperti senyum tapi bawa hangseur. Astagfirullah. Ada senyum sinis, gimana saya juga gak hafal. Ya itulah banyak di sinetron katanya. Senyum kita, ada juga senyum derita ya, dia tersenyum, pahit benar hidupku. Bukan begitu, bagi kita senyum itu niatnya ibadah, membahagiakan orang lain. Udah sering dicontohkan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang apa dek? Saya sedang senyum. Senyum tidak kira-kira? Apa kabar? Ibu, apa kabar? Sedang apa nak? Ah, ibu, pasti udah tahu. Sedang perlu uang ya. Kenapa kita enggak lakukan dengan niat sedekah? Dan maaf ya, ini tolong dicamkan. Akhlak yang paling asli itu adalah kepada orang terdekat dengan kita. Banyak yang senyum ke klien karena kerjaan, tapi ke istrinya tidak senyum, ke suaminya tidak senyum, ke orang lain ramah, ke keluarganya tidak ramah, ke anak orang sopan, tapi ke anak sendiri ketus. Hati-hati nih, latihan berakhlak yang asli itu di rumah kepada orang terdekat. Ayo, kalau di luar mah acting lah, kalau tidak hati-hati. Tapi kalau di rumah sudah bagus, keluar insya Allah bagus. Kalau di luar dibagus-bagus, ke rumah tidak bagus, acting tuh kebaikannya tuh. Yang paling berhak mendapatkan yang terbaik itu orang-orang terdekat. Orang tua, pendamping hidup, keluarga, siapa di rumah yang dekat. Nah, kalau punya khodimat, mereka berhak mendapatkan akhlak terbaik. Anas bin Malik itu 10 tahun mendampingi Rasulullah, tidak pernah mendapatkan jangan ini, kamu begitu, tidak ada perkataan Rasul, mulus bagus semuanya. Tuh kan udah hilang senyumannya. Naik. Masa harus di remote? Enak tidak? Coba rasakan. Bahkan marah juga sambil senyum. Apa kabar? Susah. Tapi serius hadirin, dulu waktu ayah saya masih hidup, ayah saya seorang tentara, tinggal di KPAD Geger Kalong. Ada nih seorang perwira menengah, letnan kolonel tuh. Saya suka lihat kalau pergi ke kantor tuh, beliau mau ke kendaraan itu selalu senyum, senyum saja. Sampai sekarang aja tidak bisa hilang di mata ini senyuman beliau. Pengalaman waktu SMA, ada guru bahasa Indonesia, semoga Allah memuliakan beliau. Tidak bisa lupa ini sampai sekarang. Karena beliau tuh senyum beneran. Loncengnya aja udah bikin bahagia, asik. Ketika masuk penampilannya rapi, ganteng lagi. Agak mirip James Bond lah, James Bond daerah Sunda lah gitu ya. Harum, seger, senyum, bahasanya tuh baik. Ini sungguh tidak pernah bisa lupa dari pandangan ini. Dan senang aja membayangkannya. Waktu latihan menwa, ini saya membuka memori. Dulu pernah ikut latihan resimen mahasiswa. Ya begitulah latihan. Yang gaya banyak, yang mirip Rembo, cap dua cula ada. Tapi ada satu pelatih ini yang ketika dipilih pelatih favorit, beliau yang terpilih. Tidak banyak gaya, tidak segala dipakai. Biasa saja, tapi ramah, senyum, sopan. Dan tidak bisa hilang dari memori ini. Dari sekian banyak orang, ternyata yang paling indah dikenang adalah yang wajahnya banyak senyumannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah yang paling banyak senyumnya. Amalkan hadirin, kalau kita mengamalkan sunnah, jangan hanya fokus kepada ibadah mahdoh,
tapi kepada akhlak. Ada dua sifat yang sangat dicintai oleh Allah, yaitu dari hilm dan al-anah. Dengar ceramah tadi pagi, amalkan ini. Hilm itu kemampuan menahan amarah, al-anah itu adalah tidak tergesa-gesa, tidak gerasa gerusu, tidak terburu-buru dalam hal apapun, selalu penuh pertimbangan, dipertimbangkan. Kalau mau bicara tidak langsung ngejawab, kalau WA ada yang gak enak, oh kamu juga enggak. Kalau ada yang nyebut, hei monyet kamu, pertimbangkan jawaban apa nih. Ini al-anah. Pertama hilm, jangan dulu sakit hati, tahan emosi. Ini amalan yang dicintai Allah. Dan yang kedua, jangan tergesa-gesa. Gimana kalau ada orang yang menyebut monyet ke kita, kita tinggal ingat-ingat, saya monyet bukan. Sesudah saya pikir, saya bukan monyet. Jadi jawabannya bagaimana? Bukan monyet kamu. Oh, bukan Kang, bukan. Bukan. Coba kalau yang tergesa-gesa gimana? Heh, monyet, apa anjing? Oh. Maaf ya, kata-kata yang tidak baik. Jadi Ramadan bulan sedekah, pakai untuk berbuka, usahakan. Gimana ah? Saya pengen ngasih pahala berbuka. Gini tekniknya, kalau berdua kita punya makanan, ini punya makanan, kasihkan, set, jadi kita dapat pahala. Lalu yang dia bagaimana? Ya mudah-mudahan dia sadar dikasihin. Daripada kita makan kue punya kita, mendingan kita makan pemberian orang supaya beliau dapat pahala. Jelas tidak? Kalau kita makan kue sendiri, ya cuman makan sendiri. Tapi kalau kita memakan pemberian orang, berarti kita berpeluang beliau dapat pahala. Ini juga kebaikan. Usahakan. Ini saya punya kacamata dua, misal satu beli sendiri, ini kacamata pemberian, mana yang saya pakai? Yang pemberian. Kenapa? Supaya yang ngasihnya dapat pahala. Kalau kita pakai kacamata sendiri, ya pahalanya kuranglah sedekahnya buat orang lain. Kita punya sarung, terus ada sarung pemberian, mana yang kita pakai? Sarung pemberian, supaya beliau dapat pahalanya. Gitulah bagian dari sedekah. Termasuk kata-kata yang baik adalah sedekah. Ramadan ini kalau kurang sedekahnya, tambah dengan falyakul khairan awliyasmu. Jadi Ramadan ini udah amalkan 5S sebagai sedekah. Esnyum, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Niatkan sedekah. Lihat orang senyum, sapa yang baik. Semoga Allah lunasi hutangnya. Siapa yang punya hutang? Jadi masalah. Ketemu teman, semoga dapat jodoh. Langsung marah istrinya. Enak aja, saya kan istrinya. Jangan sembarang ngomong. Niat baik juga harus benar. Dipertimbangkan, ya. Sedekah apa lagi? Gosek WC masjid. Kita sering pakai. Kita buang air kecil, kadang air besar. Kita pakai wudhu, kadang ikut mandi. Enggak pernah gosek WC. Enggak ada cerita gosek WC-nya. Allah yang tahu. Enggak usah diposting. Ya, yang penting ikhlas melakukan apapun. Tidak ada yang tahu selain Engkau ya Allah ya. Oh, sambil diposting. Enggak perlulah Ramadan kurangi posting-posting yang tidak punya nilai sedekah. Apalagi posting makanan enak. Berapa banyak yang tidak punya makanan
kita posting makanan enak, bikin orang makin kelaparan. Kalau saudara punya motor baru, nggak usah diposting. Berapa banyak yang tidak punya motor, benar? Kalau punya pendamping hidup, jangan selalu gandeng-gandengan gitu diposting. Ada yang belum punya gandengan, jadi perih. Halo? Ini serius. Tidak usah semua diposting kemesraan. Udah, saudara saja yang mesra, posting kemesraan, bisa acting supaya dilihat followers, tapi aslinya ngambek. Tadi kurang miring, jadi postingannya jelek. Dunia acting. Hati-hati loh, hadirin. Udah di mesra pegang-pegang selesai diposting, lu nggak bener, kurang miring, jadi wajahnya kurang cakep, ngambek, nggak asli. Nggak perlulah gitu-gituan ya. Tuhan kita kan Allah, bukan followers. Follower likes juga nggak ada artinya apa-apa kalau kita nggak diridhoi Allah. Setuju? Ayo pungut sampah, bantu orang. Ada yang lagi mogok motornya, bantu dorong. Ada orang kehabisan bensin, kita punya bensin, sedot, kasihkan. Masya Allah itu. Ada tunanetra mau nyebrang, seberangkan, kalau perlu anterkan. Allah yang melihat. Inilah bagian dari sedekah kita. Semua kebaikan yang ikhlas bisa bernilai sedekah. Ramadan, bulan sedekah dengan apapun sumber daya yang kita miliki. Bisa ngaji, ajarkan yang lain ngaji. Bisa pijet, pijet. Pokoknya mah tiada detik kecuali bersedekah. Setuju? Terima kasih karena sudah disepakati. Alhamdulillah sudah setuju semuanya. Alhamdulillah. Oh, pengumuman Baitul Quran Pesantren Darut Tauhid. Baitul Quran ini kalau di sini sialnya apa warnanya itu? Ada apa namanya? Biru? Bener biru gitu. Maaf saya agak keterbatasan melihat warna. Yang jelas itu yang 100 ribuan itu saya jelas sering. Ini sedikit bergurau boleh tentang warna. Ada yang di lampu merah, merah diam, kuning diam, hijau masih diam. Kok bapak diam aja? Sedang nunggu warna yang cocok katanya. Astagfirullah. Sia-sia hadirin. Ada tiga jenis programnya, STQ Takhasus, STQ plus kesetaraan SMP SMA. Jadi belajar Quran aja di sini, tapi waktu mau masuk SMA nanti ada bimbingannya sehingga bisa pakai paket C ya kalau SMA. Demikian pula dari SMP SMA. Ada STQ untuk mahasiswa wilayah Bandung. Silakan rekan-rekan, orang yang akrab dengan Al-Qur'an bedalah. Kami di sini juga melihat para penghafal Quran yang ikhlas cenderung lebih berkualitas. Ketenangannya, kehidupannya, rezekinya juga, Masya Allah. Alhamdulillah, bismillah, kita sambil membaca Al-Quran, kita bersedekah, ya. Dan kita akan segera akhiri dengan doa. Oh ya, tentang viral itu, sudah viral. Kita sekarang sedang carikan solusi terbaiknya. Karena semangatnya di Darut Tauhid ini, kalau ada masalah, tiga semangatnya. Kalau ada konflik itu tiga. Satu, semangat bersaudara. Jadi kita tidak semangat bermusuhan. Dua, semangat solusi. Jadi kita tidak ingin masalah itu hanya dipermasalahkan masalahnya, tapi solusinya. Dan yang ketiga, semangat sukses bersama. Inilah prinsip-prinsip di pesantren ini. Kalau ada perbedaan atau ada permasalahan, kita ini saudara, bukan musuh.
apa solusinya, bukan hanya ngobrolin masalah, dan kalau bisa sekuat tenaga tidak ada yang dirugikan, sukses bersama. Enak begitu? Insya Allah kita sedang rembukan apa solusi terbaik yang bisa membawa kebaikan. Oh, saya mengapresiasi kepada yang di tertayang kemudian minta maaf, itu sangat dihargai walaupun sudah dimaafkan. Terima kasih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Hadirin, mari sejenak kita tundukkan hati kita. Hari berganti hari, sesungguhnya semakin dekat dengan ajal menjemput kita. Allah sudah menetapkan kapan hidup kita akan berakhir. Allah merahasiakannya agar kita bersungguh-sungguh menggunakan setiap waktu. Tidak semua orang akan meninggal di usia tua, tidak sedikit di usia muda, paruh baya, bila saatnya tiba pasti akan meninggalkan dunia ini. Kita pun tidak tahu berapa lama lagi umur kita yang tersisa. Mungkin masih berpuluh tahun, mungkin tinggal beberapa tahun lagi kita melihat dunia ini. Mungkin ada di antara kita Ramadan ini merupakan Ramadan yang terakhir dalam hidupnya. Atau mungkin ada di antara kita yang di awal Ramadan sudah dijemput. Kita harus siap, hadirin. Bila saatnya tiba, kita tidak bisa lari walaupun sekejap. Tidak bisa diakhirkan atau dimajukan. Bila saat kematian kita tiba, mungkin di jalan, mungkin di rumah sakit, kita akan mendatangi tempat kita dicabut nyawa. Kita akan meninggal pada waktu yang tepat, sudah ditetapkan. Mudah-mudahan saat ajal datang kita benar-benar sudah siap. Sudah diampuni semua dosa. Sudah dihapus aib-aib. Mudah-mudahan saat dicabut nyawa orang tua sudah benar-benar memaafkan kita dan ridho kepada kita. Orang-orang yang kita zalimi juga sudah memaafkan. Mudah-mudahan ketika dicabut nyawa, bekal kita sudah cukup.
Tenanglah hadirin. Ada saatnya tiba malaikat maut mencabut nyawa kita. Tidak ada yang bisa menolaknya. Semoga Allah yang menguasai akhir hayat kita mengizinkan akhir hidup ini husnul khotimah. Kenanglah saat kita sudah terbaring menjadi mayat, kita jarang membayangkan kita terbujur kaku. Kalau kita sudah mati, berarti kesempatan beramal kita sudah berakhir. Kening tidak akan lagi bisa sujud, tidak ada lagi sujud. Nikmatnya tahajud tidak akan ada lagi. Nikmatnya berlama-lama sujud sudah tidak lagi. Mata terpejam tidak akan lagi bisa menikmati Al-Quran. Mulut terkatup tidak lagi bisa menyebut nama Allah. Tidak ada lagi nikmatnya munajat. Tangan tidak lagi bisa bersedekah, menolong orang, membelai anak, cucu. Kaki sudah kaku, tidak lagi bisa ke masjid seperti sekarang ini. Sudah berakhir. Oh, mudah-mudahan yang mengurus jasad kita orang-orang yang berilmu, yang punya hati penuh kasih sayang. Semoga kita diurus dengan baik, jenazah kita dibungkus dengan benar. Mudah-mudahan banyak orang yang mau menyolatkan kita. Kenanglah ketika kita diusung ke pekuburan, kita sering melihat orang dikubur. Akan datang suatu saat kita yang dikubur, dimasukkan ke liang lahat, tidak ada yang dibawa. Harta dunia yang mati-matian siang malam kita cari, tidak ada yang ikut. Ketika mulai dimiringkan ke kiblat, ditutup papan, sendiri kita di sana. Tanah mulai menimbun diri kita, gelap sendiri. Lalu orang-orang pun akan meninggalkan kuburan kita satu persatu, termasuk orang-orang yang sangat kita cintai, tidak akan berlama-lama di atas kuburan kita. Sesudah orang-orang pulang, mulailah perhitungan dimulai. Ya Allah, semua amal-amal kita akan kembali kepada kita. Mana kira-kira amal yang bisa menyelamatkan kita? Sholat tidak pernah khusyuk, sedekah sangat sedikit, kebaikan kita jarang ikhlas. Orang tua banyak terluka hatinya. Maksiat kita mulut seperti pisau yang sering mengiris hati orang lain. Mata berzina siang dan malam. Mana kira-kira amalan yang menemani kita dikubur? Astagfirullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum. Allahumma inna nas'aluka bi annaka lakal hamd. La ilaha illa anta wahdaka la syarika la. Ya Mannan badi'us samawati wal ard. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha ya Allah, wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut, wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah, wa na'udzubika min su'il khatimah, wa na'udzubika min adzabil qabr, wa na'udzubika min fitnatin nar. Ya
Allah, tolonglah kami ya Karim. Berikan kesempatan tobat sebelum ajal datang. Cabutlah nyawa kami husnul khotimah ya Allah. Jadikan kubur kami kubur yang lapang. Ya Allah, Allahumma ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighar. Ampuni semua kedurhakaan kami kepada orang tua. Ampuni dan sayangi ibu bapa kami. Muliakan ya Allah fid dunya wal akhirat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikan kepada kami keluarga yang penuh berkah, rumah tangga sakinah, pendamping ibu hidup yang menjadi jalan penguat iman dan amal kami. Titipkan keturunan yang soleh soleha. Selamatkan keturunan kami dari kedurhakaan, dari kehinaan di dunia wal akhirat. Ya Allah, ampuni dan sayangi guru-guru kami yang menjadi jalan hidayah, jalan ilmu darimu untuk kami. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ampuni hamba-hambamu yang berbuat baik kepada kami ya Allah. Ampuni hamba-hambamu yang pernah berbuat buruk kepada kami. Ampuni hamba-hambamu yang pernah kami sakiti, sengaja ataupun tidak sengaja. Ampuni dan sayangi hamba-hambamu ya Allah. Ya Allah, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestine. Tolonglah saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Hanya Engkau yang kuasa menolongnya ya Karim. Teguhkan imannya ya Allah. Sempurnakan keyakinannya padamu. Turunkan ketenangan dalam segala keadaan. Bersihkan dari segala dosa dan aibnya ya Allah. Jadikan setiap yang wafat Engkau jamu menjadi syuhada. Gantikan setiap kehilangan dengan yang lebih baik. Cukupi segala keperluannya ya Allah. Ya Allah, hanya Engkau yang kuasa ya Karim. Hanya Engkau yang menggenggam segala pertolongan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Tolong ya Allah menangkan atas kaum zalimin. Kaum zalimin seluruhnya ada dalam genggamanmu ya Allah. Jadikan setiap rencana buruk mereka menimpa diri mereka sendiri. Ya Allah, bebaskan Masjidil Aqsa dari penjajahan kaum zalimin. Mudah bagimu ya Allah. Mudah bagimu ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Karim, berikan kekuatan iman yang masih lemah iman. Berikan kecukupan yang sedang kekurangan. Kabulkan hajat-hajat yang maslahat dunia akhirat. Berikan jodoh terbaik yang menantikannya ya Allah. Berikan keturunan yang mendambakannya ya Allah. Berikan rizki hanya yang halal berkah. Lepaskan dari lilitan hutang piutang. Sembuhkan yang sedang sakit ya Allah. Berikan kami kesehatan. Berikan kesempurnaan kami bisa menjalani Ramadan ini ya Allah. Berikan kepada kami nikmatnya ibadah. Berikan kepada kami amal-amal yang Engkau cintai. Sehatkan lahir batin kami ya Allah. Jangan biarkan kami sakit di bulan Ramadan ini ya Arhamar Rahimin. Ya Rob, jadikan Ramadan ini benar-benar membuat Engkau ridho kepada kami. Rabbana taqabbal minna ya Arhamar Rahimin. Innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Terima kasih hadirin, maaf terlalu malam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Atas nama pribadi pesantren Darut Tauhid, mohon maaf kepada seluruhnya. Selamat menjalankan ibadah Ramadan. Semoga inilah yang mengantarkan kita bisa berkumpul di surga. Sukses itu masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Diinformasikan kepada seluruh santri karya, dipersilakan untuk dapat melaksanakan mabit dan mengoptimalkan untuk beribadah. InsyaAllah.